toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Pagi ini kita terima cabut berkas mobil All New Limo X Bluebird. Ya, ini tujuan mutasinya ke Sumenep. Ini berkas yang sudah kita terima adalah pengantar mutasi dari Samsat. Yang kedua checklist kendaraan dari Samsat. Yang ketiga adalah surat keterangan pindah pengganti STNK dari Samsat dan Polda. Ya. Untuk BPKB masih lengkap, STNK asal masih lengkap, ACC cek fisik kendaraan masih lengkap, ada fiskal kendaraan tujuan mutasinya masih lengkap. Dan yang terpenting guys, berkas ini kartu induk data kendaraan awal waktu kendaraan itu disuratkan atau didaftarkan ke kepolisian sudah ada juga lengkap guys. Termasuk berkas waktu dia menjadi plat kuningnya juga lengkap saat dia pertama kali didaftarkan. Jadi untuk berkas itu ada dua, kartu induk itu BPKB, yang kedua adalah berkas induk untuk STNK. Yang terakhir guys, jangan lupa guys, faktur kendaraan pada saat mutasi cabut berkas kita lepas, pada saat mau kita serahkan ke pembelinya, kita kembalikan ulang ke pembelinya. Tapi ingat, faktur asli ini juga jangan dibawa saat pendaftaran di Samsat atau Polres tujuan. Setelah BPKB selesai, baru ini dipasang kembali ke BPKB yang baru. Cukup demikian guys, terima kasih.